Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan melihat cuplikan sinetron Magic 5 yang tayang hari ini 20 Agustus episode 508. Sepertinya kali ini Rasya dan Naura benar-benar ingin mengembangkan kembali warung bebek milik dari ayah Alif tersebut. Kali ini Rasya dan Naura pun berusaha untuk bereksperimen agar warung tersebut buka kembali dan juga beroperasi kembali. Kira-kira apakah memang mereka sanggup atau justru kali ini mereka akan mengalami kendala di pertengahan jalan? Karena kali ini mereka berharap dengan warung ini bisa rame dan banyak pengunjung yang berdatangan. Seperti biasa, kali ini mereka berdua pun sangat kompak satu sama lain untuk bisa mengembangkan bisnis dari orang tua Alif itu. Terlihat keromantisan pun terjadi antara Rasya dan juga Naura sepanjang mereka di warung bebek bakar itu. Wah, semoga saja kali ini nama Rasya dan juga Naura bisa mengembangkan bisnis orang tua Alif tersebut. Dan kira-kira momen-momen romantis apa yang akan terjadi antara Rasya dan juga Naura kembali? Patut kita tunggu ya teman-teman, karena kebersamaan mereka yang selalu membuat baper pemirsa di rumah. Dan akan seperti apa usaha Rasya dan juga Naura untuk bisa membuka kembali warung bebek itu? Makin penasaran dengan episode hari ini, kira-kira akan seperti apa keseruannya? Saksikan terus Magic 5 tentunya hanya di Indosiar. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai jumpa.